Bahkan Dajjal menguasai dunia dengan sihir. Bukan sebab dia hebat, dia kuat apa tak. Dajjal orang biasa. Dia bukan tinggi banyak. Dia bukan tinggi sampai awan tu dia punya badan dia tak. Dia orang biasa kan. Manusia biasa. Cumanya ibu dan ayah dia bersama waktu mana haid. Keluar dia. Dan orang ni tak payah segak, tak handsome lah, tak elok. Engkaunya tak elok. Kakinya pun dia panggil apa, bengkok sikit, kata Nabi SAW, bengkok kaki dia. Dan rambut dia kata rusuh macam pohon yang rimbun. Rambut dia rinting. Rambut dia rinting dan pohon rimbun. Lepas tu jangan duk tiru ada orang Melayu-Melayu kita. Duk tiru orang Yahudi. Duk tiru orang yang boh twisty dalam rambut. Tak usah tirulah rambut macam tu. Afro. Ada orang kata trend, dia kata best. Tu rambut Dajjal tau. Rambut Dajjal. Dajjal ni rambut dia, biasa tengok Sai Baba. Sai Baba tu gambaran Dajjal. Rambut lah, rambut dengan pendek dia tu macam lebih kurang Dajjal. Dia punya badan dia. Tapi Allah Alam, nanti Dajjal mai, tak mahu tengok lah kalau boleh kan. Tapi Sai Baba punya rambut macam Dajjal. Dalam hadis, rambut dia kinting. Lepas tu dia rimbun macam tu, dia turun ke bawah ni. Pokok yang rimbun macam tu, dia akan turun tu down. Itulah rambut Dajjal. Macam tu, rambut Dajjal. Afro. Panjang. Macam tu. Dan dia rimbun turun. Dia turun. Dia akan panjang tu dia turun. Dajjal. Allah SWT. Jadi Allah SWT. Kecuali kita rambut rintin, kita nak turun panjang, tak apalah. Jangan niat ikut Dajjal. Orang Yahudi, orang kafir, sudah lah. Taruh niat ikut Rasulullah, sudah SAW. Macam tu cukup. Okay ya. Allah SWT. Dia tu Dajjal. Dajjal akan guna sihir. Dia bukan hebat mana badannya. Dia bukan terang mana. Tapi dia guna sihir. Dan Dajjal adalah ahli sihir yang paling hebat akhir zaman. Sihir itu, sihir ini, buat itu, buat ini. Allah izin kan? Sampai turunkan hujan pun boleh. Sihir. Sihir. Hakikatnya Allah yang turunkan hujan untuk ujian pada orang beriman. Sihir. Dalam satu riwayat, dalam hadis-hadis kena dengan berdekatnya kiamat yang disusun oleh Syekh Ahmad Fahmi Zamzam, ulama tanah Melayu kita, Indonesia. Ada satu riwayat dalam tu dia letak sihir Dajjal ini, dia boleh mensihir barang-barang yang ada dalam rumah kita. Dia boleh sihir harta kekayaan kita. Contoh dia main tongkat. Alhamdulillah. Dia ajak kita ikut dia. Main rumah ke rumah kita tak mau ikut. Dia sihir harta kita semua keluar. Mungkin bantuan jin lah sihir. Sebab sihir ni memang ada bantuan jin. Contoh rumah kita ada kipas. Ada barang mai, ada duit, ada handphone. Ada dapur, ada ubi, ada dipanggil makanan semua macam-macam lah dah. Dia sihir sekali ya. Semua tu keluar jalan ikut dia. Tu, fitnah Dajjal. Bini kita tengah pakai gelang besar ni. Harga apa? RM20,000. Kita beli kat dia. Keluar, ikut Dajjal. Cincin semua keluar. Sebab itu kata ulama, ikat anak isteri kamu di dinding. Di dinding nak ikat macam mana? Di tiang. Tu kita buat tiang banyak sikit ni, darasa ni. Nak ikat orang ni. Luang kita tambah pula 3 tiang. Dalam ni dah ada 3 tiang. Tepi ni akan tambah 1 tiang. Depan lagi akan tambah 6, 7, 8, 9, 10 tiang lepas ni ada. Lepas ni beli siap-siap lah tadi. Nak ikat orang ni. Buat tiang banyak. Macam mana? Tak ada dinding. Tak ada dinding, masuk. Okay, jadi Allah SWT. Jadi ikat di tiang kenapa? Takut isteri kita ni kata, abang ni bang mas saya semua boleh ada ni. Saya nak pembek balik. Saya tak mahu ikut dah, saya nak pembek balik dah. Pergi jadi pengikut Dajjal setia. Sebab apa? Dia akan dapat yang lebih daripada tu Dajjal akan bagi. Dia kata, nak balik. Ada RM20,000 ke? Ni aku bagi yang ni. Satu tan, mas ambil yang. Cerita dia tu, kena sihir. Ikat. Isteri kita, anak kata, ayah tak ada makan, tak ada makan, macam mana nak makan? Nabi pesan fikir. Sebab makan kita, beras kita semua ikut dia. Roti kita semua ikut dia. Sardin pun ikut dia, sardin nak simpan banyak pun ikut dia. Tak ada makanan. Minuman pun tak ada. Zikir. Zikir apa? Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Nabi sebut dalam hadis. Zikir dah? Kenyang.